Dan main lagi dengan aku Syoga yang ganteng dan kece. Dan ini lagi satu temanku Jaro. Si Jaro. Oke, guys. Ini si Gembrut, si Gembrut. Nah, tahu enggak sekarang kita mau ngapain ini? Sebentar Syoga mau dikubur di sini. Apakah Syoga berhasil melewati jalannya ini? Kita lihat aja langsung kawan-kawan. Dan jangan lupa tonton terus video ini sampai habis ya. Pokoknya jangan lupa like, komen dan subscribe kawan-kawan. Ya, kalau enggak subscribe, kami enggak semangat buat videonya. Hidupin juga tanda lonceng. Gak ketinggalan kamu video barunya. Nah ini si Jordi udah datang juga. Woi yeah, Jordi. Bro ini kepedan. Nambah lagi personil kita. Dari mana sih? Ini sih. Dari sana tadi. Ini sih gini. Nama apa namanya ini? Nah yaudah kalau gitu ayo kita mulai challenge-nya. Wah beneran nih kak, kamu mau dikubur kak? Ya beneran. Tapi setengah badan aja ya. Ya ya gak kenapa, yang penting kamu mau dikubur. Nah sekarang kamu ambil cangkulnya dulu. Ya ya, ya. Cepat. Sekop juga ya. Ya ya. Nah kawan-kawan sampai nungguin si Jaro datang. Kita ngobrol dulu sini sebentar. Nah gimana kak? Kamu benar udah siap untuk dikubur? Siap lah. Wah ini mantap ini. Nah ini cangkulnya. Sekarang dilobangin dulu. Ya lobang. Makanya. Ya, ayo kita buat lobang dulu. Aku buka baju dulu ya. Ya ya. Tanahnya juga. Nanti kita kubur di sini sih kawan-kawan. Kita buat lubangnya dulu. Nanti kalau lubangnya udah siap, kita langsung kubur si Yoga. Bakalan bisa nanti naik dia. Tonton ini. Nah, udah. Oi, kawan-kawan, kita ke sini ngumpul. Kenapa sini si Saputra datang? Woi, dari mana aja kamu Saputra? Berbaun aku ini. Ya, apa ini si Siwa enggak pakai baju? Kok mau dikubur di sini Saputra? Ini dikasih jalan sama si Jarul dan si Jordi. Kamu mau ikut enggak dikubur di sini? Ah, dikubur. Oh, gimana ya? Nah, ayo Saputra ikut seru loh. Wah, apa kalian seru ini? Ya, benar Saputra. Ayo Saputra. Ayo ikut aja. Ya udah kalau gitu ikut. Gitu dong. Ya benar. Nah, sekarang pasti seru ini. Nambah lagi satu. Si Saputra yang mau di challenge ini. Ya, gantian nanti ya. Sini kamu sama si Yoga, berdiri di sini. Ayo. Sana tidur. Agak jongkok dikit. Nah, kayak gitu dah. Hei Saputra, kamu enggak buka baju ya? Nah. Mana bajunya? Was. Nah, ini baru seru sekarang orang kita challenge. Aku ambil cangkul dulu ya. Iya. Nah, bakalan seru ini kawan-kawan. Was. Karena ini dua orang mau yang dikubur. Aduh, aku baru bangun jadi korban sekarang. Coba aku harus capek. Gak kenapa Saputra, biasa seruan aja. Buat ngubur temen-temen di rumah biar senang. Nah angkat dulu kakinya. Kita dulu. Kita dulu. Majuin jangan kakinya. Ya bagus. Sekarang aku kubur ya. Tar dulu. Tar dulu. Sanain Saputra. Kakinya dimajuin. Tar dulu. Halo. Tar dulu. Sorry Saputra, sorry. Nah, aman kan sama aku? Iya, aku mau aman tadi. Aman aja kalau sama aku, pasti pelan-pelan. Wah ini. Ya kamu, nyawanya kamu udah 20%. Aduh udah dong ya Rwo. Jordi udah dong, udah berat banget nih. Wah belum seberapa itu kalau dikubur. Wah masa disuruh nyetop. Ya benar ini belum seberapa ini kah. Ntar dulu lagi dua arko aja baru selesai. Dua arko apa bisa mati aku di sini? Apa Jordi ini berat Jordi Wah aku sih udah pelan-pelan. Berat aja. Kamu ntar dulu ini ada semutnya. Si Jordi. Nah kawan-kawan abis ini aku mau kritikin si Yoga. Aku sama si Jordi ntar ngelitikin si Saputra sama si Yoga biar mereka tahu rasa. Jordi sini bentar. Ngapain sih Jarwo? Ya sini bentar aja. Aku punya ide bagus ini. Ide apa? Nah kita kerjain si Saputra sama si Yoga. Ide apa? Nanti kita kritikin biar sampai tertawa-tawa dia. Wah ide bagus itu Jarwo. Wah ya udah kalau gitu. Aduh minggir dulu ya. Ini kakimu kelihatan. Wah ini juga ya. Aduh. Jangan dikritikin dong. Iya. Keras dikritiknya bisa kabur ini. Ya maaf tadi aku enggak sengaja. Huh? Apa enggak sengaja? Orang udah sengaja kamu Jarbo. Halo.
Wah, seru banget ngerjain mereka, kawan-kawan. Tar dulu, Jordi. Ini Saputra biar terkubur lagi. Baru kita kelitikin lagi. Aduh, please jangan. Aku gak kuat dikelitikin ke tahun ini aku. Sini ini. Udah gak usah nafas lagi ini. Berat banget. Nah, udah cukup ini, Jordi. Ayo kita kelitikin lagi. Jangan, deh. Kalau dikelitikin, aku gak mau dikubur lagi. Biarin. Ayo, Jarwo, kita kelitikin. Ya. Ayo, ya. Rasain. Wah, kamu ini ngerjain kita. Gak tau, Mbak. Aku ini gak tahu sama kritikan. Dua, aku bisa lepas dari kuburan. Berarti challenge-nya ini gimana ini, Jarwo? Aduh, gimana lagi? Gagal dong! Wah, gagal katanya, Yoga Saputra. Ah, gak mau aku lagi dikubur. Kalian ngaper mainnya. Masa aku dikritikin sih? Gak ada peraturannya main kritikan. Kalian berdua sekarang dikubur. Kita gak mau lagi Saputra ya? Iya, bener gak mau aku lagi dikubur. Gak ada tadi bilang mau dikritikin. Terus sekarang mau dikritikin kita gak? Ya ini si Jarwo sama si Jorju emang kurang ajar. Berarti misi kita sekarang gagal. Berarti gagal. Nah, Yoga sama si Saputra gagal. Mana nih Jarwo? Ya kalau mau lolos ya diulang. Siapa tadi suruh bangun? Belum ada 10 menit sudah bangun dia. Nah, terus gimana ini Jarwo sekarang? Kalian sekarang yang dikubur. Ya beneran. Sekarang kalian yang dikubur. Biar adil, masa kita aja yang dikubur. Nah, gimana nih Jarwo? Kamu aja Jordi. Oh, enggak, kamu aja. Kamu. Nah, pokoknya buat teman-teman di rumah, kalau videonya ini rame, kita bikin part 2-nya. Betul, kita itu yang dikubur. Aku sama si Jarwo yang dikubur. Ya, benar itu. Kalau video ini rame, makanya bantu share ya ke sosial media kalian agar video ini tembus dalam satu hari 250 ribu. Satu hari loh. Satu hari. Benar itu, kawan-kawan. Kita sampai kayak gini buat ngibur kalian. Tolong dibagikan ya videonya biar rame yang nonton. Ya udah, sekarang giranmu Jordi. Jarwo dikubur. Benar juga. Ayo kita kubur mereka. Kita. Ya, kabur. Aduh, kemana kamu? Ayo, kita kelitikin enggak? Hah? Kenapa dia kabur? Aduh, Yoga ini. Lawan dia Saputra gimana lagi nih? Kamu sih bilangnya enggak kuat. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari mereka. Ah, hampir aja aku dikubur yang Jarwo. Aduh, kamu ini tega ninggalin aku. Ya, aku kan kabur, Jordi. Siapa suruh lama kelarinya? Aduh, hampir aja aku dikubur sama mereka. Wah, kalau aku ditangkap, aku dikubur, bisa dikritikin aku sampai tertawa terbahak-bahak, Jarwo. Untungan aku bisa kabur ini, Jarwo. Hahaha, siapa suruh kamu ngerjain mereka? Dan mereka marah, kamu yang dikubur, Jordi. Ini ide siapa, coba? Kan kamu tadi ngajakin ngelitikin mereka. Biasanya kamu yang dikubur, Jarwo. Hahaha, siapa suruh kamu mau, Jordi? Ya kamu yang ngajakin, ya aku mau aja. Tapi aku nggak tahu kalau mereka tuh bisa bangun. Ya kalau udah terdesak, bisa, Jordi. Tenaganya pasti keluar. Wah, gara-gara kamu sih yang suruh ngelitikin mereka. Coba aja kalau gak dikelitikin, pasti masih mereka dikubur. Wah, kamu yang punya idenya, malah aku yang kena batunya. Dasarmu. Hehehe, maaf Jordi, ya udah yuk kita pulang. Mumpung mereka belum datang. Yuk. Udah, yuk.